Apa nyong? Ini obat ya. Eman yang minum obat. Obat ya, Eman. Hei, baju kamu itu kotor. Gak tahu. Dicuci, direndam pakai rinso di kamar mandi tuh ada rinso. Punya onyong. Oh, onyong yang punya onyong, Wulan yang nyuci. Tuh. Katanya punya onyong, Wulan yang nyuci. Sini dilepas katanya mau dicuci tuh. Ganti yang bersih. Iya, besok aja. Besok aja. Iya, besok aja. Enggak usah sekarang. Udah tidur Wulan tidur. Iya. Si Eman nih tidur aja tuh ada wangwung Wulan. Tuh. Ada wangwung tuh Eman. Eh. Tidur aja. Enak tidur ya? Nih minum dulu. Nih ininya. Man, hey, enak tidur, perasaan tidur aja Mamang lihat kamu, nggak ada suaranya sih sekarang, kenapa Man, suka diem aja sekarang tuh jarang ngomong kamunya Man, kenapa jarang ngomong, kenapa, hey. Kenapa jarang ngomong, Eman? Diem aja, Eman. Iya, kenapa diem aja, kenapa? Gak bisa ngomong. Masa gak bisa ngomong? Itu ngomong. Itu malam, Pak. Itu malam, gitu. Dulu itu, mah. Ya. Sekarang mah udah enggak. Enggak. Eman? Eman dong. Diem aja, mikirin apa? Mikirin pacar. Oh, mikirin cewek. Oh. Mikirin pacar. Iya, biarin. Emang Eman pengen pacarnya yang gimana? Hah? Mikirin pacar, pengen punya pacar. Hah? Ada apanya kantongnya? Coba lihat. Coba lihat ada kantongnya ada apanya? Oh, masker. Eh. Man. Dengerin, ge. Hey, hey. Pengen punya pacar. Apa? Kenapa? Tidur sana tidur. Tidur, kikinya tidur. Eh, hey, orang udah di kamar, ge. Kan kamu itu udah di kamar barusan. Kenapa keluar? Udah sana masuk kamar, tidur, tidur. Nih. Emang, emang. Kenapa mikirin cewek? Emang ceweknya kenapa? Perlu lah. Perlu. Kau itu sengaja bercandain. Coba buka, 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 buka. Mbak. Eman jangan bercanda sih, Man. Mbak. Sekarang mau pergi lagi. Ngapain malam-malam pergi lagi? Tidur sana tuh tidur. Tidur. Eman. Kenapa mikirin cewek sih? Emang ceweknya kenapa? Hey. Coba buka, buka, coba buka. Nih, kenapa mikirin cewek? Coba saya nanya nih, Mama nanya nih. Kenapa mikirin cewek? Kenapa ceweknya? Hah? Ceweknya ngantuk nih. Ceweknya ngantuk? Oh, berarti ceweknya tidur. Kalau ngantuk. Emannya ngantuk enggak? Ngantuk. Ngantuk. Sekarang mau tidur. Mau tidur lagi enggak? Enggak. Enggak. Yang jemput nih, belum datang. Yang jemput. Atau kamu mah suruh di sini dulu, ge. Eh, emang kalau di rumah emang suka marah-marah? Enggak. Suka gulet sama adik kamu?
Enggak. Katanya berantem sama adik kamu. Hah? Enggak. Eman mah kelihatannya masih muda tapi umurnya udah lumayan dewasa. Kayaknya umur masih 20-an gitu, 20 berapa, ternyata udah 30-an loh kamu umurnya. Coba Man, umurnya berapa Man? 21. Berarti kali mungkin waktu itu sakit umur 21 ya. Eman, sakit kamu itu udah lama banget Man. Kalau kamu ingatnya, kamu sekarang umur 21, berarti kamu waktu sakit umur 21. Nah, selama kamu sakit, sekarang berapa coba umur kamu? Kamu waktu kerja tahun berapa? 2011. Iya. 2011, kamu lagi kerja. Kerjanya berapa lama? 1 tahun. Kerjanya 1 tahun. 2011, sekarang 2023. Coba berapa tahun coba? Eman sakit lama banget, Man. Ingat enggak sakitnya? Selama sakit kamu di mana aja? Hei. Ingat enggak selama sakit kamu di mana aja? Di rumah aja. Di rumah aja. Enggak loh, Man. Kamu sakitnya ke jalan-jalan. Jalan-jalan, ke jalan. Iya. Ke jalan-jalan nyari apa coba ke jalan itu? Man. Ke jalan-jalan nyari apa? Main. Main. Sebenarnya pengen apa sih Eman ini? Pengen Man. Sepeda. Pengen sepeda? Sepeda apa? Sepeda gigi itu. Sakit kamu udah lama Eman, masa gak inget sih? Coba, karena tadinya mikirin apa sih kamu itu? Mikirin perempuan. Mikirin perempuan, emang kenapa perempuannya? Perempuannya kenapa coba? Enggak. Emang perempuannya namanya siapa? Banyak namanya. Siapa aja? Bukan yang dulu, perempuan kamu dulu yang kamu waktu kerja. Enggak ada. Lah kamu punya keinginan apa tadinya? Sepak bola. Sepak bolanya temannya siapa namanya? Asep. Oh, Asep. Orang mana Asep? Orang Cirunten. Oh, orang Cirunten. Emang suka main bola? Eman, katanya teman kamu dokter di Puskesmas Anyer ya? Kemarin kamu waktu berobat? Nggak tahu. Teman kamu katanya di Puskesmas. Nggak ingat. Teman akrab kamu siapa namanya? Febri. Iya. Bilang ke Febri, tengok Eman dong, Eman di sini gitu. Febri orang mana Febri? Orang Cirunten. Pengen main sama Febri. Sekarang Febri udah punya anak belum? Udah kan. Udah punya. Tinggalnya di mana sekarang? Di Jerang Timur. Hah? Di Jerang. Iya. Di mana sih Jerang? Di Pasar Baru itu, Pasar Cilegon. Oh, Pasar Baru Cilegon. Iya, yang ada lapang bolanya itu, Kavling itu. Kavling? Sama orang tuanya. Oh, tinggal di sana sama orang tuanya. Terus nih mau nanya, kamu punya pacar pertama umur berapa? Sekolah kelas berapa? Sekolah SD. Sekolah SD udah punya pacar? Iya. Orang mana? Sekampung. Sekampung? Kelas berapa waktu itu? Kelas 5. Oh, kelas 5 SD udah punya cewek. Terus SMP punya cewek enggak? Enggak. Kalau SMA? SMA-nya di mana? SMA-nya di Cilegon. Oh, sekolah SMA di Cilegon. Punya cewek enggak waktu sekolah SMA? Enggak. Enggak punya.
Eman nih sekarang bagus banget nih, ingat masa lalunya yang tadinya Eman kalau ditanya nggak nyambung, sekarang nyambung banget, ditanya apa-apa mulai inget. Apa? Ini mah Kiki. Nih, Eman, temen SMA-nya siapa? SMA atau STM? STM. STM. Temen STM-nya yang akrab siapa? Agus. Agus. Orang mana Agus? Orang Jerang. Orang Jerang. Terus waktu sekolah STM itu ada ceweknya enggak? Ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ceweknya. Enggak ada. Cowok semua ya? Iya. Emang kamu sekolahnya ngambil jurusan apa? Jurusan mesin. Jurusan mesin. Otomotif. Iya. Pantesan jadi ini, kerja di bengkel mobil ya. Waktu kerja di bengkel mobil gajinya berapa? 1,4. 1.400.000. Terus ada bonus-bonus itu enggak? Ada. Ada. Bonusnya gimana? Sistemnya? Bonus. Kalau habis ngerjain itu bagus gitu ya. Gini. Berhasil dapat bonus. Balik sore. Bagus banget loh Eman, kamu itu banyak inget loh Man. Udah banyak yang inget. Kamu punya berapa saudara sih Eman? 6. Kamu anak keberapa? Keempat. Adik kamu siapa namanya? Ajis. Ajis. Terus ada lagi? Ari. Ari. Terus siapa lagi? Udah. Ajis sudah nikah belum? Belum. Ari? Belum. Belum. Terus punya teteh berapa? 3. 3. Tetehnya udah pada nikah semua. Iya. Ingat semua kamu Eman, sekarang bagus banget sih. Tuh Bu Ida tuh keliling. Hah? Ada acara apa? Ada acara apa? Enggak, seneng. Senang lihat si Eman. Eman sehat banget sekarang ya. Padahal waktu pertama ketemu itu gimana Eman? Ngacak-ngacak ya? Iya. Udah ngacak-ngacak, gak nyambung ya? Sekarang bagus banget Emannya. Eman semangat untuk sembuh. Makanya rutin minum obat. Ya. Maaf sorry Nek. Lagi seru-serunya denger kumpul ke kembung. Wida, Wida, kalau ngelihat Eman sekilas mirip siapa? Ayo. Mirip siapa ya? Entah. Ada yang mirip nggak sama Eman? Menurut kamu? Di sini? Enggak. Kamu punya teman masa lalu nggak yang mirip Eman? Nggak ada. Nggak ada. Waduh. Kiki, kenapa? Sakit. Pengen tidur? Ya udah tidur sana. Iya kenapa ya? Dia kalem sekarang dari di kemarin datang ya. Kalem banget. Banyak ulang ya. Ya nggak kayak pertama itu ya. Sampai kesel Widonya ya waktu itu ya. Widonya sampai kesel marah-marah ya. Sekarang mah kalem. Baik belum lagi. Belum mandi sih dari datang itu. Biarin nanti dimandiin besok sama Tadin soalnya. Nanti nggak perlu dimandiin sebenarnya, kemarin juga udah mandi sendiri ya. Besok mandi sendiri ya. Eman, iya, besok mandi ya. Eman, ngantuk. Kalau ngantuk tidur, udah ngantuk belum? Gimana nggak? Gimana ada di tidur seharian? Tidur seharian dari kemarin tidur terus ya. Tidur terus, bangun cuman kalau disuruh makan dibangunin iya. Baru makannya. Iya. Tidur terus. Ini laganya bagus banget loh daripada kamu datang itu dia. Iya, sekarang bagus banget ya. Perubahannya bagus banget ya. Wido juga bagus banget. Itu Wido sekarang ceria banget, keren kan? Itu bapak tuh gimana ceritanya sih? Nenek dapat di mana? Di jalan. Oh sama ya. Tapi dia belum mandi nih kayaknya nih. Iya harus disuruh dia mau. Kalau nggak disuruh pak mandi. Eman tidur sini lagi Eman. Eman ngantuk kamu, ayo tidur.
Pusing kepalanya. Pusing. Ya udah makanya tidur sini. Tidur lagi. Nyeri hulu. Nyeri hulu. Tapi pikiran tenang kan? Pikiran tenang. Kalau kemarin-kemarin tuh pikirannya gimana? Kemarin-kemarin pikirannya kalut ya? Mikirin mobil. Mikirin mobil, kenapa? Mobil doyok, mobil rusak. Mobilnya rusak. Hmm. Mobil siapa yang rusak? Mobil orang. Oh, kamu orang. Kamu pernah ngerusakin mobil? Enggak, kerja di mobil. Iya, kerja di mobil terus belajar kopling itu. Oh, belajar kopling. Di buku. Oh. Belajar bawa mobil. Mm-hmm. Terus udah pernah bawa enggak mobil? Pernah. Tapi bisa. Bisa. Oh, ya bisalah kamu orang montir ya pasti bisa bawa mobil lah. Kan bengkelnya bengkel mobil yang dulu kamu kerja. Mm. Emang kalau ngebenerin bagian apa sih yang kamu benerin? Tune up. Oh, tune up. Pinter dong kamu, Ma. Eman. Kenapa bisa sakit, Eman? Mikirin apa, Eman? Eman. Udah tidur lagi, Ki. Hei. Tidur lagi, Eman.